guna mengetahui dan meyakinkan kesiapan personel dan material dari Satgas Gapat Pam PPIP dalam rangka pengamanan kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Pangdam 2 Sriwijaya Mayjen TNI Anwar Adil selaku dan Satgas Gapat Pam PPIP pimpin apel gelar pasukan. Selaku Panglima berpesan pada kalian untuk mengerti tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Apa berbuat apa di lapangan harus mengerti. Kalau semua itu dijalankan dan mengerti tugasnya, insya Allah pelaksanaan tugas akan berjalan baik dan lancar. Untuk itu saya berpesan sekali lagi, cek kembali tugas dan tanggung jawabnya, cek anggotanya, yakinkan peralatan yang dibawa itu berfungsi, ya. Dan bila ada sesuatu, segera dilaporkan. Laporkan dan tuntaskan. Ya, laporkan dan tuntaskan. Baik itu yang pelaksanaan di bandara, pengamanan di hotel, pengamanan di jalur, termasuk pengamanan di tempat acara. Hari ini saya dengan Pak Kapolda melaksanakan gelar pasukan untuk mengecek kesiapan kedatangan Bapak RI 1. Jadi saya cek masing-masing tugasnya supaya anggota mengerti dan dapat melaksanakan tugas yang diberikan. Nah, kita berharap semua pelaksanaan kunjungan ini berjalan aman dan lancar. Saya juga mohon maaf pada masyarakat apabila nanti ada iring-iringan yang menghambat lalu lintas, ya kami mohon maaf karena memang itulah SOP-nya. Dan kita mendoakan bersama bahwa kegiatan ini berjalan aman dan lancar. Terus juga saya himbau pada masyarakat, ya dengan datangnya Bapak Presiden sini, ya buatlah kegiatan-kegiatan yang positif, jangan membuat kegiatan-kegiatan negatif.